Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang duduk tersenyum membawa seikat bunga berwarna merah dengan baju berwarna orange dan duduk di atas kursi, ya, terlihat sangat modis cantik sekali nih Ayu Ting Ting. Annyeonghaseyo Chengwu, di sini terlihat Ayu Ting Ting cantik sekali ya. Sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Official, liburan selesai. Selamat beraktivitas lagi kesayangan Ayu Ting Ting. Setelah liburan di Bandung selama satu minggu, Ayu Ting Ting akhirnya pulang juga ke Depok ya. Dan hari Senin sudah mulai beraktivitas lagi seperti semula. Semoga semuanya bisa merasakan kebahagiaannya karena Ayu Ting Ting akan kembali hadir menghiasi layar kaca kita semua. Sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga. Semoga perjalanan liburannya kali ini menyenangkan. Dan berita selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama Mbak Nur Story yang sedang nyanyi nih ya. Dilansir dari akun Instagram Ella Sayang Umi, di sini mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi semua, selamat pagi kesayangan Ayu Ting Ting, sehat terus ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini adalah video di kala itu waktu Ai suka lagu-lagu medley S tahun 2018 ya kalau nggak salah. Semoga pandemi cepat berlalu dan semoga Ting Ting bisa berkumpul kembali ya seperti dulu nih, bisa kumpul bareng, ngobrol bareng dan sharing bareng. Dari Haryani Setiawan, ke Ayu rambutnya cantik kan pas hamil Bilqis deh, ganti dong Kak, sehat selalu. Syahir sayang. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Anil 0973, amin. Kangen kumpul lagi bareng Teh Ayu Ting Ting dan teman-teman Ayu Ting Licious Official. Informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Erik Halamin Ayu Ting Ting for Kenko Stationery, fotografer Hadi Wijaya dan Rian Octavianus, makeup pramaja Her Krisna Fahrezi. Outfitnya batik kultur. Dan sukses untuk Erik dan sukses juga untuk Ayu Ting Ting ya, semoga dua-duanya semakin sukses. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari Krisna Fahrezi, thank you kakak, love you, masya Allah cantik dan keren bingit. Dari Rudi Kaila Kazata Hayat, terima kasih. Kemudian juga dari Ninox 208, tidak bosan, selalu cantik, love you Ayu Ting Ting. Terlihat di sini ya, busana dari Ayu Ting Ting tuh sangat abegih banget deh ya, cantik sekali. Tak terlihat kalau Ayu sudah punya anak nih ya. The best untuk Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya di sini dari akun Instagram Mbak Nur Story nih, gak sabar deh Ayu Ting Ting Official GTV. Di sini Mbak Nur Story membagikan konser yang akan dihadiri oleh Ayu Ting Ting. Amazing konser Minggu 30 Mei live 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di GTV. Hadiri oleh Ayu Ting Ting, Via Valen, Robby Purba dan sederet artis Indonesia yang sangat menarik. Juga ada Iis Dahlia dan juga bintang tamu yang lainnya. Oke sahabat, jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting di Amazing Concert hari Minggu 30 Mei live jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Jangan kelewat ya, ada Ayu Ting Ting bersama artis-artis ibu kota lainnya. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya. Salah satunya dari Vida Salsabila, aduh udah gak sabar pengen lihat penampilannya Neng Ayu idola aku.
Kemudian juga dari Vio, sabar sabar, 8 hari lagi, 192 jam lagi. Banur Story, kopinya masih di pohon dan airnya belum mateng karena sudah gak sabar ya, pengen lihat konser megah dari Ayu Ting Ting bersama sahabat yang lainnya. Kemudian juga di sini dari akun Instagram Heavy Gallery 25, ada yang silaturahmi setelah lebaran, host plus penyanyi. Semoga Mama Iis gak ngikut rempong, Mak Comblang dulu. Happy weekend guys. Tulis Heavy Gallery di akun Instagram pribadinya, karena di sini ada seseorang nih yang sangat mengagumi Ayu Ting Ting. Kolaborasi nih di sini ya. Dan para fans mengharapkan agar tidak digoreng-goreng nih ya. Soalnya di sini selain ada Ayu Ting Ting, ada juga Abang Robby Purba yang ganteng. Wow, seperti apa ya nanti reaksi dari keduanya? Saksikan saja ya di Amazing Konser Music of Country. Pokoknya hanya di JTV. Tenang, akan menghadirkan Ayu Ting Ting, Via Valen, Iis Dahlia, Danang, Lia, Taisha, Rosmalia, Zakia, Zita, Vita Alfia, Robby Purba, Vega Darmawati, dan Dedi Cungkrang. Wow, artis-artis yang fenomenal ya datang dan hadir di Amazing Concert. Jangan lupa saksikan Minggu 30 Mei pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastinya meriah. Informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting memposting foto Ikis nih ya yang baru selesai liburan. Ting Ting 92 senang banget liburan bareng Bilqis. Untung sudah beli baju dari Aruchi. Bilqis dan aku paling suka piyama series High Five. Ini warnanya unik banget, ice blue, abu-abu, kebiruan gitu. Warnanya bagus-bagus semua, bahannya juga adem banget. Sudah SNI juga, Bilqis suka sekali sama baju-baju dari Aruchi. Selama liburan selalu pakai piyamanya, recommended banget deh di Shopee Aruchi Official Shop. Terlihat cantik dan juga manis Bilqis Humaira Rajak. Dan informasi selanjutnya masih dengan Ikis nih, bersama si Kriting. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, happy birthday Ibo sayangnya Nurul Rager Rustami. Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, jadi anak soleh dan jadi kebanggaan orang tua ya Ibo. Amin. God bless you and love you Ibo. Ibo adalah salah satu teman dari Bilqis, anak dari Nurul Rager Rustami, yaitu asisten dari Ayu Ting Ting tersayang, yang selalu dekat dan kemana-mana Ragil selalu ikut dengan Ayu Ting Ting. Pokoknya kepercayaan Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ibo, semoga panjang umur, murah rezeki, dan juga jadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, ini saja beberapa informasi yang dapat Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus kesehatan.